jumpa di channel saya, Samuel Sianipar YouTube channel. Kali ini YouTuber gelandangan akan coba cari inspirasi di hutan belantara, kawan-kawan. Jalan juga masih underlock atas atau jalan tanah liat. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya, kawan-kawannya. Buat bagi para YouTuber pemula, saya sarankan teruslah berkarya, menginspirasi, inspirasi konten-konten kawan-kawan. Jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena YouTube itu bukanlah seperti cabe, begitu dimakan begitu pedas. Ada waktu-waktu, ada time-timenya untuk berhasil, kawan-kawan. Kita juga masih melangkah ke sana, kawan-kawan. Makanya saya pun cari inspirasi sampai ke hutan-hutan, kawan-kawan. Entah inspirasi apa yang ada di sini. Itulah Samuel Sianipar akan berjuang vlog di hutan. Entah inspirasi apa nanti yang dapat saya sampaikan di dunia YouTube, kawan-kawan. Tapi yang jelas, saya tidak akan pernah capek untuk mencari inspirasi baik di kota maupun di hutan, kawan-kawan. Saya sendiri, kalau dari Batam sekitar 82 km ke arah Barelang sana, kawan-kawan, jauh di hutan. Sekeliling kita adalah perkebunan. Sampai laut pun kelihatan. Kawan-kawan, akhirnya saya, Samuel Sianipar YouTube channel dari hutan belantara, akhirnya undur diri dan pulang dengan senyuman bahwa kita adalah wong cilik, orang tak punya. Teruslah berkarya para YouTuber pemula. Salam kawan-kawan.